Selamat datang di ALC TV. ALC TV. ALC TV. Channelnya belajar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar kita. Kali ini kita akan menjawab soal dari teks yang kemarin telah kita pelajari. Kemarin teksnya judulnya adalah Al Istiqbal fil Matar. Al Istiqbal fil Matar. Oke. Soal ini adalah soal benar salah. Nah, berdasarkan teks yang kemarin. Jadi bagi yang belum mendengarkan materi kemarin, silakan didengarkan dulu. Soal yang pertama, Amilat Maryam kamutarjimah fil konsiliyatil Bulgaria. Itu bekerja sebagai penerjemah di konsuler Bulgaria. Betul atau salah? Nah, kemarin si Maryam itu kerjanya di mana? Coba Mas Mutar. Coba kita klik dia, betul atau salah. Nah, selanjutnya di kota. Tidak ya. Bekerjanya tidak di Bulgaria. Yang kedua, Qamat Maryam birihlah bitta'irah. Maryam itu melakukan perjalanannya itu dengan pesawat. Nah, betul atau salah? Apakah kemarin itu menggunakan pesawat atau kereta atau yang lain? Kita lihat betul atau salah, sahih atau khata. Nah, betul ya. Sahih. Gambarnya senyum. Menggunakan pesawat berarti. Oke, yang ketiga, Aqadat Maryam istima'at kathirah fi Swisran wa Finlandan. Maryam itu melakukan banyak perkumpulan di Swiss dan juga Finlandia. Betul atau salah? Nah, apakah kemarin di Swiss dengan Finland? Kita lihat khata. Nah, khata ya. Jadi tidak di negara itu. Nah, coba dicek lagi teksnya di mana. Yang keempat, indama kharajat Maryam min al-makhrajil khas bil jamarik qalat ahlan wa sahlan. Ketika Maryam itu keluar dari makhrajil khas. Makhraj itu tempat keluar ya. Jadi bukan makhraj dalam ilmu tajwid. Itu bukan. Nah, jadi secara bahasa makhraj itu adalah tempat keluar. Nah, kalau orang awam tangkapnya kan makhraj itu ya ilmu tajwid itu. Secara bahasa makhraj itu adalah tempat keluar. Al-makhrajul khas, tempat keluar khusus di bea cukai. Kemudian dia Maryam itu mengucapkan ahlan wa sahlan. Coba betul atau salah? Salah ya. Yang mengucapkan bukan Maryam, tapi yang menjemputnya. Yang kelima, tujud fil mat'am at-tabi'i lil funduqi aklat syarqiyah. Ada makanan yang ada di hotel itu makanan timur. Ada enggak? Sahih. Ada ya. Ada. Oke. Nah, sudah habis pertanyaannya. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.